Enggak, ini waktu ke Balikpapan dulu, ini pernah jadi targetnya kita nih, cowok. Aku kan sayang mau sama kamu. Iya. Ya. Ini cowoknya bilang kalau itu cuma baru sekali gitu loh, kalau mantannya ini SMS ke dia dan cuma nanyain soal alamat restoran yang biasa mereka datangin dulu. Nggak siapa, gue yakin. Hey, mana nih pagut kita nih? Kita nggak ngerti apa maksudnya dia bagi-bagi uang ke orang-orang itu, tapi yang jelas sekarang satu hal, satu pendapat. Tim sepakat bahwa kita udah dikumpulin dan ini pasti semua ada hubungannya dengan mantan target kita itu. Ya, terima kasih. Oke, orang-orang sini cabut, udah ngabrak langsung aja. Gigi, hati-hati. Masih parah ya, lu udah ngaku aja lu ngerjain kita kan. Niatnya semua permainan. Lu juga lu kaget kan lu? Enggak. Lu kakak bisa nyampe ke sini lagi kenapa? Ya udah lu enggak usah sok baik lagi, enggak usah sok baik. Gara-gara dompet gua jatuh ketinggalan di sana. Kalau enggak sekarang gua tanya, ternyata target gua tahu. Gua tanya sama lu sekarang itu uang buat apa? Oke, aku ngaku di sini. Ini semua tuh aku tuh timnya dari dia. Aku timnya dia, dia tuh mau balas dendam di sini sama tim kafe. Jadi ternyata gengs dia udah bekerja sama dengan Tio. Dia udah bekerja sama dengan Vincent, dia udah bekerja sama dengan banyak orang untuk merancang sebuah misi yang pada akhirnya dia gunakan untuk menjebak dan katakan putus. Iya, enggak. Sebenarnya dendam lu apa? Dendam lu apa? Biasanya ya, lu pernah kan jadi target kita kan? Biasanya lu apa? Lu suka bikin cerita apa? Udah biarin aja. Ya lu yang salah. Ya emang itu kalo semua salah. Kalau lu enggak bikin salah, lu enggak bakal diputusin. Kalau lu enggak bikin salah, enggak bakal kalau enggak ada kalian. Terus menurut lu terima kenyataan. Terima kenyataan. Oke, enggak kita enggak pengen untuk kayak ngeroyok di sini. Lu enggak pantas untuk dikeroyok sama kita. Ngerti enggak lu? Tapi lu udah ngerjain kita bisa-bisa di sini. Oke. Kalau lu masih kesel sama kita, ayo maunya lu apa? Panas emosi gitu loh, gengs. Jujur gue marah banget gitu, karena gara-gara dendam itu dia ngancurin timnya kita. Kalian kesel. Apa? Jangan tunjuk gue. Apa lagi? Ya terus maunya apa? Ewa sih, biasa aja lu kesini. Oke, kalau enggak lu berdua sama gue, lu selesai. Maunya lu apa? Bahaya! Gak bisa percaya orang lain selain yang ada tim kita gitu. Kita memang harus mendengarkan satu sama lain dan you've read the books, you've watched the shows, what's the best way ya karena emang sebenarnya gengs kita dari tim mata kamu tuh nggak ada punya maksud untuk memalukan orang di kasus kita gitu loh, nggak ada maksud untuk menjelekin orang di kasus kita. Justru kita di sini emang berharap gitu loh, orang-orang yang punya kesalahan dia berani untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu doang maksud kita gitu ya. Tapi kalau emang masih ada banyak orang yang kesal sama kita, orang yang marah sama kita, ya udah itu urusannya mereka. Yang penting kita tetap ada di jalan kita untuk
kita ngomongkan semua kebohongan dan juga mencoba untuk menjadi sebuah hubungan yang udah rusak kita kembali lagi untuk jadi bersama lagi. Dan kita sebagai 5 host ya kita pasti akan melakukan itu. Pokoknya sekarang kita bisa menyelesaikan kasus ini walaupun yang terpenting sih orang-orang yang dekat di luar sana kita tulis ya tolong ya jangan orang kayak gini bukan banget udah terima kenyataan kita di tempatnya yang penting kan kita ngebela klien yang benar ya udah yang penting di sini kita bisa sama-sama di sini dan kita bisa menyelesaikan yang membongkar kebohongan yang udah dia lakuin dan kita masih tetap ada di jalur kita dan itu menurut gua Harley, Gigi, Pendita dan juga Gibran sampai sini selesai. Semuanya cabut kita sampai jumpa.